Halo, jumpa lagi di Rema Kitchen Channel. Di video ini aku mau bikin Oreo Pop seperti ini. Untuk tahu cara bikinnya, tonton terus ya sampai selesai. Bahan-bahannya, satu bungkus Oreo, varian apa aja bisa ya. Kemudian 100 gram coklat batang. Dan untuk taburan aku pakai meses dan sprinkle. Bahannya cukup 3, praktis ya. Kemudian aku pakai stick es krim seperti ini. Pertama, aku potong-potong coklatnya. Kemudian aku masukkan ke dalam wadah. Sebelumnya udah aku siapkan air panas ya, seperti ini. Aku letakkan coklat di atasnya. Aduk-aduk sampai coklatnya meleleh ya. Sampai seperti ini ya, ini udah meleleh semuanya. Kemudian aku masukkan ke dalam cangkir dan sisihkan. Selanjutnya aku sisipkan stick es krim di sela-sela Oreo seperti ini, pelan-pelan aja biar Oreonya nggak retak ya. Lakukan sampai selesai ya. Lalu masukkan Oreo ke dalam coklat. Angkat dan tunggu sampai coklat tidak menetes. Kemudian taburi Oreo dengan sprinkle. Sisi sebaliknya juga ya. Seperti ini hasilnya. Ulangi lagi ya. Masukkan Oreo ke dalam coklat leleh. Angkat. Biarkan sampai coklat tidak menetes. Lalu aku taburi dengan meses. Balik, bagian sebaliknya juga ya, ditaburi dengan meses. Lakukan sampai selesai ya. Ini udah selesai ya. Kemudian aku masukkan kulkas sekitar 5 menit agar coklatnya mengeras. Ini udah aku masukkan kulkas. Hasilnya seperti ini, coklatnya udah mengeras. Ini udah selesai ya. Biar lebih cantik, aku bungkus dengan plastik ya. Masukkan ke dalam plastik. Seperti ini. Lalu bawahnya diikat. Seperti ini ya mengikatnya. Dan ini hasilnya. Lakukan sampai semuanya habis ya. Ini siap untuk disajikan. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.